Terus kembali lagi sama aku Erza dengan Wintar bakal main Minecraft dan kalian yang nunggu survival tunggu dulu karena aku pengen nunjukin ke kalian ntar ya. Clear karena survival itu lama banget dan aku belum ada waktunya coy. Dan aku bakal tunjukin ke kalian bagaimana cara membuat furniture tanpa mod, no mod, no add-on. Di Minecraft Pocket Edition. Yang pertama, bagaimana cara membuat kursi? Yang pertama kalian butuhkan minecart, satu buah minecart. Habis itu rail. Habis itu kalian butuhkan blok apa gitu. Jadi ini coy yang bagus aja ya. Block of squat. Dan kalian juga butuh yang namanya trapdoor, terserah mau iron trapdoor kayak mau trapdoor, terserah kalian. Nih kalau aku contohnya pakai trapdoor biasa. Yang pertama kalian buat seperti ini. Yang kedua, kan udah rel di situ 2. Kita taruh seperti gini. Kayak cepat screenshot. Habis itu yang ketiga kita spawn minecart yang pocket edition. Sampai lurus, bener-bener lurus guys. Sampai nembus begitu. Dan yang keempat kalian hancurkan semua ini coy. Wayau-wayau, bukan minecartnya ya. Minecartnya itu sekali pencet langsung hancur. Jadi tangan kalian. Grass block untuk nutupin. Tangan kalian kagak boleh jahil ya. Waduh, wayau-wayau. Seperti gini. Ya Allah, salah Bapak Gembel. Seperti gini. Dan kita tinggal berbebek. Oh my god. Jadi kalau misalnya kan kalian jahil, kalian tekan aja pack gitu di HP kalian, dia akan jadi hilang gitu ya, minecart pocket editionnya bakalan hilang. Waduh ya, ini nggak ini tanpa mod, tanpa add-on, no mod no add-on. Dan bagaimana sekarang cara membuat yang namanya meja makan atau meja yang disebut sebagai meja untuk makan. Pertama kalian butuhkan fans yang seperti gini. Kedua kalian cuma butuhin karpet coy. Waduh, gampang banget ya, karpetnya mau apa aja. Kalian taruh fans seperti gini. Dua lupa. Meja makan itu tinggi coy, kagak kecil ya. Waduh. Kita taruh ini lagi. Pokoknya sampai membuat kotak ya guys. Pokoknya sampai membuat kotak lah. Kalau aku mah gak usah buat kotak-kotak juga kagak apa-apa. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat yang namanya itu. Biasanya kalau di mod-mod itu kan ada lampu. Tapi buat lampunya itu sekarang kagak pakai lem ya. Pakai lem juga sih sebenarnya. Ya, ini sebenarnya juga pakai lem. Ini sebenarnya seperti gini. Dan kita ambil block of redstone apa redstone gitu. Mending kita pakainya block of redstone, aku saranin. Dan ini. Dan ini juga bisa pakai armor stand ya, coy. Juga bisa pakai armor stand, dan kalau misalnya pakai armor stand kita butuh gitu kayak ini. Dan kalau ini yang pertama, kalau pakai armor stand kan gini, kalian pos dulu menjadi seperti ini. Dan kalian equip. Ya Allah, hancur Bapak. Kalian taruh armor stand dan kalian pos dan kalian equip. Dan oh my god. Dan setelah seperti gini, tinggal kalian taruh yang namanya apa ini? End rod ini.
Jadi seperti lampu, coy. Jadi, oh ya, sama ini. Kita butuh yang namanya Potion of Invisibility. Potion of Invisibility yang kayak begini. Oh ya, dan pastikan kalian juga harus menaruh dispenser. Saya lupa ya. Waduh, ini kenapa terbang dah ajaib. Waduh, wayau-wayau. Kita butuh dispenser, dispen. Yang tentunya menghadap ke sini, bukan meng... Oke, sip, gak apa-apa. Pertama kita kayak tadi aja. Taruh gini. Pos. Habis itu... Equip. Habis itu di dispensernya kalian taruh ini. Dan kalian tinggal kasih block of redstone. Udah jadi, coy. Ini namanya lampu paling keren sedunia ya. Waduh. Dan kalau misalnya yang pakai lem ya, misalnya yang pakai lem, kalian seperti gini bolongin. Kasih block of redstone seperti gini. Dan kalian tinggal taruhin end rod di mana-mana, coy. Dan ini udah jadi lampu yang... Oh, salah. Bukan seperti gini, coy. Salah ya. Lupa. Pertama kalian taruh seperti gini. Dan kalian taruh... Apa ini namanya? Nih. Block of redstone. Dan kalian taruh ini dan udah jadi ya. Lampu yang keren banget, coy. Wayau-wayau. Dan sekarang bagaimana cara membuat, biasanya kan di furniture-furniture mod itu kulkas ada kan. Biasanya di furniture-furniture itu kan ada kulkas. Pertama kalian butuhin block of, kok kau buang di situ semua apa? Pertama kalian butuhin block of iron, block of redstone, lem, habis itu buat menerangkan. Dan kita juga butuhin namanya mana itu coy. Oke, sip. Piston. Dan yang pertama kalian buat seperti ini. Kalian taruh gitu ya kan. Jadi kayak kulkas dijual gitu. Jadi seperti ini. Waduh. Dan ini kalian bikin seperti begini. Oke, 4. Dan kita taruh seperti gini. Dan kita taruh seperti ini. Dan berdebuk. Dan kita taruh lagi block of iron. Dan berdebuk. Udah jadi, coy. Tinggal kita tambahin hiasan. Terserah kayak kalian mau tambahin hiasan apa gitu ya. Oke. Misalnya kalian mau tambahin hiasan apa gitu. Misalnya kalian mau tambahin apa ya, item frame kayak apa gitu ya kan. Item, ini slime apa ya? Nah, item frame, habis itu mau ngasih apa gitu? Mau ngasih jam ini. Misalnya kalian mau tambahin apa gitu, kayak bukan item frame, kayak painting ya. Painting mana itu? Kita cari dulu painting paint. Salah saya nulis. Saya nulisnya salah, coy. Oke, sip. Painting, oke, yang ini. Dan kalian mau apa gitu. Nah, kayak gini udah jadi mirip kulkas. Waduh, kulkas Bimoli. Waduh, keren banget. Dan juga ada tong sampah ya. Waduh, tong sampah. Cara buat tong sampah, biasanya di furniture-furniture mod itu kan ada tong sampah ya kan, guys. Buat tong sampah itu gampang sekali, coy. Gini bahannya sama aja, kalian taruh seperti gini, ini, dan tinggal kalian taruh gini. Dan kalian butuh satu buah lava bucket, coy. Waduh, lava bucket mana itu, mana ini? Oke, ini dia. Dan ketika kalian buang item di situ, dia akan menghilang ya. Oh my god. Dan ketika kita padamin lavanya,
berbeb-beb-bob, itemnya ngilang coy, bayang kan. Ya emang itu harus seharus ngilang ya. Nah ini dia tong sampah. Dan yang keberapa ini coy? Bodoh lah. Dan ini apa namanya, di furnitur-furnitur biasanya ada yang namanya itu apa sih namanya, apa namanya itu yang buat jual baju. Kita butuh armor stand, kita butuh armor. Nah abis itu kita butuh satu buah sticky piston, mana itu piston, sticky piston. Dan kita butuh satu buah kaca. Dan kita butuh satu buah block of redstone. Dan ini sudah jadi. Dan kita contoh, kita menaruh kaca seperti ini, 4 ya, 4 blok gitu. Dan kita taruh di yang bukan gini. Oke, seperti gitu. Dan kalian taruh armor stand yang kita pos seperti gini. Dan equip. Oke. Dan kalian taruh satu buah kaca dan tinggal kalian bebek bu. Dan ini tinggal kalian tambahin seperti gini. Dan waduh. Nah, berbeb bebob. Dan kalau bisa kalian tambahin satu kaca lagi supaya ujung dari helmnya itu kagak kelihatan, coy. Kagak mau kedorong dah. Oke. Nih, nah, kita tambahin begini. Dan udah jadi ya. Wow. Dan itulah ya, guys. Ntar kita closing dulu, kita closing atau penutupan atau semacamnya gitu ya. Oke, berbeb-beb bo. Oh ya, ini namanya hashtag Erza Tutorial. Oke guys, ini namanya hashtag Erza Tutorial. Dan ya, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. And see you next time. Good. Bye. Bentar ya guys, ini kagak bisa dibuka ya. Waduh.